Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Putu Rudi. Masih bersama Pak Kemanata. Kali ini saya akan melanjutkan pembuatan kano atau kayak berbahan teropong kemarin. Ikuti proses yang kali ini. Ini saya menggunakan alat pemotong teropong menggunakan adaptor 5 ampere menggunakan senar gitar. Ini lihat hasilnya. Teman-teman, ini lagi proses pemangkasan tepi-tepian pada stropomnya pada kano yang sebelah kiri. Mendapatkan bantuan dari Pak Dia dan Kadek Bagus Suparto. Teman-teman, ini sekarang lagi proses pemangkasan bagian dalam dari kano ini. Di bagian timur itu. Sambungan. Ini tujuannya agar nggak ada sambungan. Sambungan itu nggak ada. Kita gali seperti pembuatan kayu, perahu kayu. Masih banyak. Lanjut lagi. Kita juga menggunakan pemanas dari trafo 5 ampere menggunakan senar gitar nomor 1. Kita juga menggunakan kawat iklin.
Nah, teman-teman, sekarang kita proses pengambilan bagian bawah pada kanonnya. Bagian lambung dari kanonnya ini. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pemotongan bagian samping dari kano ini. Gimana jadinya? Ini dia Pak Kamata. Kita tunggu hasilnya. Mungkin lagi beberapa hari. Ya, lanjutlah. Teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, kami telah dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kita sudah dulu pembuatan channel kita kali ini. Kita lanjutkan ke next video berikutnya. Salam, Walang Blue Channel. Yang berdoa sih.